kata kalau betul tu kenapa tak saman saja Datuk T? If you have the proof, you confident the proof, maknanya langkah seterusnya nak saman tu. Okey, saya bagi lawyer jawab dulu, tapi saya jawab sebagai ahli politik. Ya, soalan saman ataupun tidak, for me that's secondary. Cuma isunya kerana mereka menggunakan perkara ini untuk menyerang peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita telah, kalau nak kata kita ada tindakan, tak betul juga. Tindakan pertama yang dilakukan Datuk Seri Anwar itulah penafian. Hari pertama, keluar, pagi keluar, petang nafi. Esok report polis. Kerana kes ini bersabit dengan kes jenayah. Dan menyiarkan bahan itu adalah satu kesalahan yang ada secara khusus dalam kanun kesesahan negara ini. Dan untuk kata kita tak ambil tindakan, tak betul. Soal saman ataupun tidak, saya percaya itu di atas kebijaksanaan Datuk Seri. Cuma bagaimana kita nak tangani perkara itu pada waktu itu apabila terdapat pendedahan ini, dan itu dilakukan dengan segera dan tanpa ada tangguh, dan hari ini dituduh. Soal next course of action, I think Datuk Seri will further discuss with his lawyers lah. Tapi itu tindakan yang segera yang kita buat berdasarkan saluran undang-undang yang sedia ada.